Islam tak pernah memperkenalkan poligami. Dan sekarang Islam je orang fikir sunahnya poligami. Tak. Min, jangan ada penganiayaan. Itu nama dia cari penyakit. Dengan agama kita yang menganggap poligami satu hak. Oh. Isu poligami masih lagi rancak menjadi bualan di media sosial walaupun sudah hampir sebulan pengarah sensasi Syamsul Yusof mengaku sudah berkahwin seorang lagi dengan anak pelakon veteran Kaza Saisi iaitu Ira Kaza. Susulan itu, ramai pihak mula bersuara dengan menyatakan pandangan masing-masing dengan mengatakan tidak salah sekiranya kaum lelaki mahu berkahwin lagi jika hendak dibiarkan mereka bergelumang dengan maksiat. Bekas timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata, fahaman poligami segelintir pihak yang menganggap ia adalah sunnah dalam Islam adalah kurang tepat. Dalam pada itu, Dr. Mashitah mengingatkan golongan lelaki untuk tidak menganggap poligami sebagai hak mutlak bagi mengatasi sesuatu masalah. Monogami, poligami, poligami, poligami. Islam tak pernah memperkenalkan poligami dan Islam tak suruh pun poligami. Sewaktu Islam datang, poligami itu sudah pun menjadi budaya dalam masyarakat ketika itu. Jadi bila Islam datang, apa yang Islam buat? Islam mengawal poligami ini melalui undang-undang dan Islam juga membetulkan poligami ini dan Islam juga membataskan poligami. Jadi janganlah kita sebut kata asalkan Islam je orang fikir sunnahnya poligami. Tak. Masa Islam datang, poligami dah pun ada. Jadi Islam datang, Islam betulkan. Betulkan macam mana? Kalau nak kahwin, jangan ada penganiayaan. Islam bataskan. Bataskan macam mana? Dulu kahwin poligami ni, tak kira lah berapa saja nak kahwin. Tak boleh lebih daripada 4. Islam bataskan. Dan Islam juga mengawal melalui undang-undang supaya tidak ada penganiayaan. Kahwin tu sebab menzalimi. Sebab tu kita tengok bila ayat yang bercakap tentang poligami ni, dia bercakap dulu tentang anak-anak yatim supaya tidak ada penzaliman. Jadi Islam datang dan mengambil poligami ini sebagai kelonggaran dalam sebuah perkahwinan yang memerlukan poligami ini. Jadi kita anggaplah poligami ini macam satu ubat bagi keluarga yang ada masalah. Jadi keluarga yang tak ada masalah ni, makan ubat buat apa? Kalau duduk sihat macam ni, makan ubat, tu nama dia cari penyakit. Tapi kalau yang sakit, ada satu dos, ada perlu 2 dos, ada perlu 3 dos, ada perlu 4 dos, tak lebih-lebih daripada 4 dos. Jadi begitu keadaan Islam, membataskan supaya dikawal, supaya tidak ada penzaliman. Jadi janganlah kita silap faham dengan agama kita yang menganggap poligami ini satu hak. Oh, dah kahwin ke belum? Baru kahwin 1, ada 3 lagi kosong. Oh, dia ingat hak dia akan kena penuhkan isi kuota? Tak. Jadi nasihat mati, kalau belum buat, tak ada keperluan, janganlah buat. Tapi kalau dah terbuat, apa boleh buat?